Pak Dudu. Ingat jasa guru itu. Pak Kadus tertawa. Ya, selamat hadir juga kepada bapak-bapak dusun ataupun kadus dari dusun 1 sampai dusun 6 desa kita ramai yang sudah menyempatkan ataupun hadir untuk menyaksikan pertandingan tim voliball putra antara PLC versus PJOK sekecamatan Sungai Lilin. Pindah posisi. Bopon nak lakukan. Masing-masing pada wasit dua saudara kami yang sedang mengkondisikan posisi yang sudah disiapkan atau diatur oleh ofisial dari masing-masing, baik dari PJOK ataupun dari PLC. Nampaknya sudah steril, sudah top. Dah diambil alih oleh nomor punggung 7 dari PLC saudara Tengah Padang. Kita saksikan bersama. Kembali angka bertambah untuk PLC Sumber Rezeki. Padahal penolong bola sana lakukan sudah tamping sebesarnya lewat belakang. Terima main belakang di sana tercebur ke depan menyerang sampai tidak begitu keras. Namun saya keluar kembali akan bertambah untuk PLC B1. Tinong-tinong bola sana lakukan gantung seru sana. Terima kasih kepada Pak Pembe sana. Namun pergerakan kembali. Ingat posisi pergerakan kembali. Kembali angka bertambah untuk desa sempurna. Kembali kita poin untuk BLC Teguh. Nampaknya tak lemak bawang biru anak-anak ini lakukan sana. Kontrol yang sempurna melakukan pemain belakang dari video. Oke. Kembali kita poin nomor punggung 1 saudara
tadi lakukan sudah tanpa memberikan umpan di sana, eksekusi kemudian tidak begitu keras, masih bisa ditahan henti ya umpan di sana. Namun saya kurangis komunikasi dua pemain depan dan belakang yaitu nomor punggung 6 dan nomor punggung 5. Berhasil, lakukan sudah di sana. Terima pemain dua dan teser berikan umpan henti, eksekusi semestinya tidak begitu keras, masih bisa ditahan. Kemarin bola kembali bangun serangan pendek sampai tipe di sana, tipe kembali terjadi masuk depan dari BLC, bangun serangan kembali eksekusi sampai keras tidak bisa ditahan yang sempurna. Kembali angka bertambah untuk BLC B1 tak boleh melawan guru kualat tege. Lakukan sudah di sana, terima pemain belakang teser berikan umpan henti di sana, eksekusi sangat keras tidak bisa menyeberangi net. Max Pen gempain satu angka lagi selesai masukkan set yang pertama ini dimenangkan oleh BLC sebuah rezeki. Lakukan sudah di sana, Ricky lagi berubah tetes tidak berubah, selesai masukkan set yang pertama. Set yang kedua, nampaknya bola berada di PJLK nomor punggung 3 yaitu Henki. Lakukan sudah sana, akan tembus langsung dilakukan oleh nomor punggung 2 membuka poin untuk BLC Sumber Rezeki. Nomor punggung 1 Ricky timang-timang bola, lakukan sana, angkat nomor punggung 1, nomor punggung 2 di sana tembus tajam, masih dapat antisipasi nomor wasit kembali menuju poin untuk BLC Sumber Rezeki. Nomor punggung 1 Ricky timang-timang bola Ricky Pak Guru Bambang dari Sumber Rezeki. Kita saksikan masih timang-timang bola, lakukan sudah di sana, namun bola keluar lapangan tidak poin untuk PJOK nomor punggung 2. Di sini tidak tertulis nama nomor punggung 2, lakukan sudah di sana, umpan maksudnya cepat tajam, masih dapat antisipasi namun bola keluar lapangan poin untuk PJOK nomor punggung 2. Tidak tertulis namanya, lakukan sudah di sana, nampaknya bola masuk kembali poin untuk PJOK nomor punggung 2. Timang-timang bola, lakukan sudah di sana, nampaknya kali ini keluar lapangan pindah main untuk BLC Sumber Rezeki nomor punggung 9 yaitu Junet. Jantalin ini ditali pati copot Junet nomor punggung 9 dari BLC Sumber Rezeki. Masih timang-timang bola, lakukan sana, angkat nomor punggung 1 melebar tambah langsung oleh nomor punggung 2 kalau tidak salah. Nomor 8 kembali poin untuk BLC Sumber Rezeki 3 sama. Junet, langkah sudah Junet, angkat nomor 1, nomor 2 ada sana, sabar-menyabar, masih dimenangkan oleh pemain PJOK nomor punggung 6, Bambang. Masih timang-timang bola Bambang, pemain junior, lakukan sudah di sana, angkat nomor 1 dari BLC, cemes peribuan, namun halau, dimenangkan oleh PJOK. Poin kembali 5-4 nomor 6 Bambang. Timang-timang bola untuk melakukan sel, lakukan sudah di sana, angkat nomor 1 dari BLC, umpan maksudnya cepat saya, namun poin kembali untuk PJOK nomor punggung 2 termasuk nomor punggung 6 Bambang Bintang. Mana pendukung dari PJOK? Kita dapat sekalian. Lakukan mes pemain dari BLC dari pindah main untuk BLC nomor punggung 2 yaitu saudara Fajar. Ya kita kasih jawab dulu sementara. Mana pendukung saya dari BLC bersabar? Nampaknya sepi. Mana pendukung saya dari PJOK Guru? Nampaknya lepas kalau kita kembali pada angkat terbang di sana nomor 2, umpan kembali hidup semes peribuan, masih dapat diantisipasi nomor punggung 9 dari PJOK tidak main kembali nomor punggung 5 yaitu saudara Ilung. Lagu dari Ilung, angkat nomor punggung 9 dan tidak sama umpan semes dari belakang, namun tidak bisa menyeberangnya kembali main untuk
Kenal namanya untuk generasi lama kawan nomor 6 saudara bapak akan nomor 7 lupa di sana sampai langsung masih dapat antisipasi umpan kembali langsung penyelesaian menilang angkat kembali penghimpunan kembali cukup berapa? Nah mengapa yang terjadi kembali main bertambah untuk BLC Sumber Rezeki kembali nomor 7 yaitu saudara Padang rasa sudah Padang. Namun yang masih dapat kita disamakan Mahmud nomor 9 namun terlalu lemah kembali poin untuk BLC Sumber Rezeki 21-13 Pajar langsung dengan nama kali ini keluar lapangan kembali pindah poin untuk PJOK nomor 3 yaitu Hengki langsung dengan Hengki angkat pemain BLC sampai tajam kembali poin untuk BLC Sumber Rezeki 22-14 nomor 1 dari yaitu Rizky harapannya pergantian pemain ditarik nomor 3 masuk nomor 7 Rizky nomor 1 dari BLC dimantikan bola langsung ke sana namun terlalu lemah kembali pindah bola atau pindah main untuk PJOK nomor 2 lakukan tunai sana angkat umpan masuknya cemes penipuan nampaknya sulit sekali poin bertambah kembali untuk BLC Sumber Rezeki nomor punggung 9 yaitu lakukan sudah salah cemes saja berapa-apa tidak dapat dikembalikan oleh pemain dari BLC kembali pindah pemain untuk PJOK nomor punggung 6 saudara Bambang timang-timang bola lakukan sudah di sana angkat nomor punggung 7 nomor punggung 1 cemes tangan kiri namun kembali pemain untuk PJOK sesungguhnya nomor 26 Bambang ya semangat juga kami catat kepada Bapak Satubi yang mana juga bagi Tuan Terubau yang mau makan silakan pesan makan yang lapar ke warung Endang masakan Padang untuk berada satu di belakang pasar Cinta Damai ya, kita kembali ke Bambang Bambang nomor 6 lakukan sudah serangkan nomor 1 BLC terpajam apa yang terjadi apa yang main bertambah game point main point untuk BLC Sumber Rezeki nomor punggung 2 yaitu saudara Nopal maka saudara Nopal angkat Bambang PJOK cemes tidak begitu tajam namun masih dapat dikembalikan cemes dari belakang bola keluar lapangan kembali pindah poin untuk PJOK nomor punggung 5 saudara Ilung lakukan saudara Ilung angkat di sana umpan masuknya cemes tajam masih dapat dikembalikan penyelamatan cemes oleh nomor 29 apa yang terjadi kembali poin bertambah untuk PJOK 20-24 lakukan sudah di sana Sumber Rezeki BC nampaknya masih ada di pagi sambal